main-main kok, Pak. Ya, sudah kalau Indra serius, kita tunggu apa lagi? Kita nikahin aja. Indra ada bikin salah. Sudah berbuat yang enggak benar sama Nadia. Kamu sudah berbuat yang enggak sama Indra? Enggak, Pak. Enggak pernah. Alhamdulillah. Berarti Indra sama Nadia sudah sama-sama suka. Tapi Pak, ya gini-gini, saya paham maksudnya Bapak. Tapi Indra masih kuliah, Pak. Dulu saya nikah masih kuliah. Alhamdulillah, kuliah saya malah cepat selesai. Istri itu bisa jadi motivator. Ngehamilin anak orang. Ya bener. Ada apa sih, Nyak? Bang, si Indra ngehamilin pacarnya. Bangga amat sih sama ramuan hamil. Tuh lihat tuh, cucunya juga ngehamilin anak orang. Makan ramuan hamil. Sekarang lagi disamperin sama orang tua pacarnya. Ya iya, pastilah orang tuanya minta tanggung jawab. Kuliah belum kelar, mau dikasih makan apa anak orang? Betul. Nih, lo mestinya bersyukur bubar sama anaknya si Loyo. Keluarga kusut. Benar banget. Sekarang gue mau ke rumahnya si Ipan, gue mau ledekin dia. Nih ikut. Ngapain sih ya, diem di rumah lo. Nggak ikut. Udah, biarin ikut. Biar rame sekalian. Nyatua, ibu, bapak apaan sih? Jangan kesana. Apaan sih lo ikut campur? Masuk gak? Masuk. Cepetan. Ih, seru nih gua. Ledekin. Jalan dulu ya. Cepet. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cepet. Rasain Loyo. Mai. Sampean nanti kalau sudah jadi ketua RW, sampean jangan emosian. Kalau ngomong hati-hati, yang sabar gitu loh. Jaga imit. Biar sampean dihargai sama orang. Betul. Jangan emosi, jangan mat. Oh iya. Nanti kalau udah dilantik jadi RW, makan siangnya ganti rendang ya, Mat? Iya. Makan rendang tiap hari. Alhamdulillah. Mentanya masih ijak. Bininya sih udah apis. Biar dimarahin lu. Ternyata sampean bisa ngelucu juga, Mat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan, Tin. Iya, makasih. Tina teh nggak nyangka anak sebaik si Indra bisa ngehamilin anak orang. Hah? Tina, lu kalau ngomong hati-hati. Iya, Tin. Sekarang musim geger, Tin. Orang Tina denger langsung kok dari Ma Ipah. Pantesan. Tadi bapak yang tanya alamat, mukanya galak loh. Ya udah tuh, Pak RW teh langsung ke rumahnya Cemina. Tina teh takut ada keributan. Tina pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, mendingan sampean cek aja ke sana, Mat. Jaga-jaga. Lu gak ngeliat gua lagi makan? Sampean jangan emosian terus. Nanti sampean keselek. Lu yang bikin gue emosian, Ma. Ayo. Ya udah, Pak. Saya pamit dulu. Indri. Adik. Karena dia mau pulang. Terima kasih sudah datang. Kami sekarang tahu maksud kedatangannya. Nanti dibicarakan dulu sama Indra. Saya juga senang bisa datang ke sini.
keluarga di sini menanggapinya dengan positif. Iya Om, sama-sama. Kami juga senang dengan kedatangan Om dan Nadia ke rumah kami. Iya, Indri juga senang karena Nadianya cantik banget. Ternyata Indra anak pemalu ya Pak? Iya Om. Pemalu banget Om. Indra ini emang pendiam banget. Dia ini kayak gong, dipukul dulu baru bunyi. Iya kan kayak. Saya pikir Indra malu di rumah saya aja. Kalau gitu saya permisi. Terima kasih atas sambutannya. Saya tunggu kedatangan Pak Rijal dan keluarga di rumah. Insya Allah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Tina salah informasi. Katanya sedang berantem. Buktinya salam-salaman. Tanya aja, Mas. Tanya apa? Buktinya akur-akur aja. Yuk, bangun yuk, bangun yuk. Apa lu lihat-lihat? Kagak. Gue mau ke warungnya Yaya, mau beli asinan. Siapa? Gue. Siapa yang nanya? Gimana sih? Tadi katanya mau ngeledekin, abis ini takut. Gue bukannya takut, gue udah kaget duluan. Kabur, harus pelan-pelan ya.